Alright, hello nih guys, nomornya welcome back to Noob dan Sawargo aka Noob dan CK YouTube. Dan kali ini kita akan bahas-bahas untuk update pada tanggal 6 Maret 2024 untuk Dragon Ball Legends update mingguan ya. Kali ini masih dalam rangka Cell Saga, namun agak aneh ya, karena karakter atau bisa dibilang apa yang kita dapatkan untuk ini tuh tidak termasuk Cell Saga, coy. Ya, kita langsung aja cek di sini. Maitachi. Nah, semoga sudah ada di game sih. Ya udah. Itu kita dapat free to play Broly untuk karakter free to play yang bisa kalian dapatkan setelah reset. Ya, kita akan bahas sama Zenkai Golden Frieza Desuyo. Jadi, kita dapat Golden Frieza untuk Zenkai penutup Cell Saga ya, tapi aneh karena Cell Saga ya, saya kira kita akan dapat Cell atau gimana, Cell Zenkai LF, tapi malah dapatnya Broly sama Frieza. Kemungkinan ini adalah persiapan untuk selebrasi selanjutnya, kemungkinan adalah powerful opponent celebration ataupun Lineage of Evil sih, tapi kemungkinan besar ya entah Frieza Force atau memang powerful opponent, kita akan lihat ya. Mari kita akan bahas, kita dapat juga equipment, beberapa equipment yang kita dapatkan. Saya sudah cek-cek dulu. Nanti kalau ada yang miss, kalau nggak salah kita dapat 3 ya. Begitu, 3 equipment baru untuk sekarang ya. Yes, itu dapat equipment untuk beberapa karakter gitu, dan juga untuk equipment legendary super saiyan juga nih, semuanya banyak sekali coy yang kita dapatkan untuk kali ini. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu ini Broly ya. Broly ada tipe range elemen biru ya. Gak berat sih untuk elemen biru sekarang dengan adanya Gohan, pusing sih. Yes, defense cukup solid, serangan agak rendah ya, blastnya agak tinggi tapi ya termasuk rendah, free to play maklum. Ini adalah karakter saiyan, Frieza Force, powerful opponent dan event eksklusif ya. Terus art di sini adalah strike biasa, blast biasa, anger shot di sini adalah massive impact damage. Damn, karakter free to play yang memiliki massive impact damage, langka coy ya, karena semuanya kalau nggak salah karakter free to play itu punya major doang, jadi ini untuk massive cukup tinggi, lalu mempunyai kemampuan tambahan 30% special move damage plus tambahan sustain minus 20% sustain damage card. Very good untuk green special move card next. Oke, tapi dapat blue card, dapat ki 50, tambahan damage blast serta menghilangkan abnormal kondisi serta debuff musuh. Ability di sini draw blue card lagi, oke. Tambahan critical rate 30%, menghilangkan nullifies enemy reduce ki effect. Jadi kemungkinan adalah menghilangkan kemampuan untuk mengurangi ki ya. Banyak sekali karakter yang dapat mengurangi ki sekarang, seperti Bulma, Pan, itu cukup merepotkan juga. Efek dibayar ini aktif ketika ada karakter kalah di tim kita. Tambahan critical damage 30 timer count, terus tambahan lock musuh. Oh, jadi ini aktif, ini sudah standby ya. Oke, okay. Ability adalah for all opponent, event eksklusif dan saga spam the movies. Ya, nggak ada Frieza Force di situ. Unique ability 25% melawan Son Family dan Vegeta Clan. Efek dibayarnya aktif ketika battle dimulai. Multiplier di sini 90% damage inflicted, tambahan damage 50%, pengurangan damage 65, key recovery dan pengurangan cost untuk blue card. Efek tipe ini aktif ketika karakter ini masuk ke arena, dapat ki 25, 50% damage inflicted, card draw speed 10 timer count, tambahan debuff musuh, tambahan efek
jika nyawa di bawah 60% aktif dua kali. Dapat blue card juga. Intinya adalah blue card di sini, spammer ya berarti. Terus juga tambahan health E, tambahan damage 20%, efek defense aktif ketika berhasil menyerang musuh dengan strike atau blast, tambahan damage 20% plus cost musuh bertambah hingga 60 plus 60 stackable kemungkinan ya. Efek defense aktif ketika melakukan vanishing step, pengurangan sub count tim 2, pengurangan ki 30. Efek defense aktif ketika diserang musuh dengan strike atau blast. Ada juga heal di sini, pengurangan heal, penambahan heal 10%, 15 timer count. Efek defense aktif ketika cover chain, pengurangan sub count lagi. Destroy satu kartu musuh. Efek defense aktif ketika karakter ini switch ke standby, heal diri sendiri serta ki tambahan 30. Serta efek defense aktif ketika timnya atau di tim itu memiliki powerful opponent atau episode saga from the movies, tambahan damage blue card dan ultimate. Oke, jadi ini mirip sekali dengan support lah, support dan damage untuk blue card intinya. Menarik. Broly Fury ya, gambarnya bagus juga. Lanjut untuk Zenkai Frieza yang ditunggu banyak orang ya. Namun kita tahu karakter ini ya bisa dipakai ya di timnya Frieza, sedangkan tim Frieza sendiri kurang GG sekarang. Ya kalau ingin relevan ya harus ada karakter-karakter lain. Mana cuy? Frieza de Suyo ini dia. Zenkai. Ini dia. Strike 291, blast cukup tinggi, defense cukup solid. Double blast very good untuk meta sekarang. Ya. Ini dia karakter tech Frieza Force Transforming Warrior Lineage of Evil Powerful Opponent. Strike biasa, blast juga biasa. Untuk apa namanya? Blue card Death Slicer, massive slice damage, tambahan 25% blue card serta heavy bleed. Green card-nya adalah tambahan ki 30, tambahan damage 20% untuk blast. Minus 50% sustain damage card, very good. Tambahan anti cover chain, very good. Untuk ultimate, massive explode damage, efek defense aktif ke diri sendiri, menghilangkan endurance, very good. Dan juga AOE ya, semua karakter akan mendapatkan damage serta double armor. Main ability the ultimate, heal dan ki, tambahan damage ultimate serta ultimate damage lagi. Wow, very good ya. Damage ultimate bakal sakit sekali. That ability adalah Lineage of Evil dan Frieza Force, cukup solid ya. Untuk buffer juga. Jika ability untuk Lineage of Evil, jadi kemungkinan kita akan dapat gacha karakter Lineage of Evil ya. Wow, banyak sekali elemen hijau sekarang. Efek defense aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai. Ini multiplier ya, 50% damage, pengurangan damage minus 15, efek defense aktif ke diri sendiri dari battle dimulai hingga 100 timer count, 50% damage inflicted, cukup bagus. Card draw speed juga minus blast cost. Untuk selanjutnya adalah 30% damage melawan Saiyan, efek defense aktif ketika karakter ini masuk ke arena. Dapat blast, dapat ki, tambahan damage, debuff musuh serta pengurangan sub count 3 kali berikut. Zenkai 3 di sini ya. Efek defense aktif kemampuan saat kalian mencapai Zenkai 3 BTW. Efek defense aktif ke diri sendiri ketika melakukan vanishing step, dapat key damage card draw speed serta efek defense aktif ke tim Lineage of Evil atau Frieza Force, 20% damage ke support ya otomatis.
serta efek dominan aktif ketika Cooper Chang menghilangkan kemampuan musuh untuk menghancurkan kartu buat diri sendiri. Oke. Bagus sih ini untuk anti Gogeta Blue. Efek dominan aktif ke diri sendiri ketika karakter ini berhasil menggunakan strike atau blast. Dapat health, dapat vanishing coach, very good. Efek dibanding aktif ke diri sendiri ketika serang musuh 12. Oh enggak deh, ketika mengenai musuh dengan strike atau blast ya, jadi kita yang aktif di sini. Terus efek dibanding aktif ke diri sendiri, efek dibanding aktif ketika karakter ini KO, dapat Dragon Ball serta pengurangan Dragon Ball musuh. Very good, not bad, very strong, menarik, fundamental yang bagus. Lanjut ke equipment. Awakening ini ada equipment kah? Gak ada untuk awakening. Dengan untuk archive. Ini dia ya. Broly. Brokoli. Oh, ini untuk powerful opponent. Jadi kita kemungkinan powerful opponent celebration di sini. Two card ultimate. Oh, very good ini. Untuk 3 karakter powerful opponent very strong. Lanjut. Equipment untuk Broly. Zenkai Broly ya. Ini dia multiplayernya. Slot 3 adalah meningkatkan card draw speed level 1. Efek dibanding aktif ketika berhasil mengenai atau berhasil mengenai musuh dengan green card, dapat key, dapat blue card, dapat dip, dapat mengurangi ki 10 ketika diserang musuh. Very good, very strong. Very strong ini sih menurutku. Tapi kita lihat karena karakter defense jadi saya nggak bisa berharap. Oke. Mungkin itu aja sih. Ada equipment yang lain mungkin. Nggak hafal aku sih. Not own it. Ini dia sel ya. Powerful opponent juga ini. Ini mungkin PvP sih. Sel game announcement cukup bagus. Tapi regeneration. Tapi not bad. This is good. Bagus untuk sel. Yep, bagus untuk sel. Jadi itu sekiranya untuk bahas-bahas kali ini tidak terlalu banyak. Dan next itu adalah powerful opponent, jadi saya bisa kemungkinan skip untuk mencapai anniversary, karena anniversary ya walaupun masih lama tapi ya sudah deket juga sih. Kiranya itu aja. Thank you for watching minasan, and see you to the next one. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Mata nih, bye bye.